Terima kasih Anda masih bersama Police Line. Pemirsa, tiga taruna militer selamatkan 15 penumpang speedboat wisata yang menabrak skoci gandeng kapal pesiar dan tenggelam di perairan Raja Ampat. Video kejadian speed terbalik. Aksi heroik terjadi di perairan Raja Ampat, Papua Barat. Tiga putra asli Papua yang merupakan taruna Akademi Militer tingkat 4 menyelamatkan 13 penumpang dan dua kru speedboat wisata Putri Sion yang kecelakaan di laut. Tinggal situ. Sudah aman, kita jalan. Jangan, terlambat ke situ saja. Jom bantu. Speedboat Putri Sion menabrak skoci gandeng milik salah satu kapal pesiar dan akhirnya karam di perairan Pulau Saunek, distrik Waigeo Selatan. Berkat aksi ketiga pemuda Papua ini, seluruh penumpang selamat dan tidak ada korban jiwa. Untuk kronologis kejadian memang ada kelalaian sedikit daripada si pengendara speed. Dia tidak terlalu memantau karena mungkin salah satu mesinnya ada yang bermasalah sehingga dia lebih banyak mengecek mesinnya dan dia tidak melihat kapal. Untuk korban semua yang kami evakuasi, semua selamat dan kami sudah dari Dinas Pariwisata melalui UPT-nya, melalui D-nya sudah mengevakuasi, menempatkan mereka ke hotel. Hingga saat ini pihak kepolisian Polres Raja Ampat masih melakukan penyelidikan terkait kecelakaan speedboat wisata yang menabrak skoci kapal pesiar tersebut. Dari Waisai, Raja Ampat, Papua Barat, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan.